InsyaAllah kita buka majlis semua baca mau kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan. Nikmat dapat menghadiri majlis majlis Al-Quran, majlis-majlis ilmu yang mana banyak keutamaan, banyak kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada mereka yang hadir dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum." Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khuffatuhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Ini maksudnya tidaklah berkumpul sesuatu kaum di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah yang mana mereka membaca Al-Quran di dalamnya kemudian mereka mempelajarinya bersama-sama kecuali kata Rasulullah SAW turun ke atas mereka sakinah nazalat alaihimus sakinah akan turun sakinah ketenangan kebahagiaan ketenteraman kepada mereka yang datang kepada majlis-majlis Al-Quran kemudian wa khuffatumul malaikah dikelilingi mereka oleh para malaikat kemudian dilimpahi mereka itu dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan nama-nama mereka di kalangan para penduduk-penduduk langit para malaikat dan itulah sekian banyak keutamaan orang yang hadir dalam majlis-majlis Al-Quran mudah-mudahan sedikit sebanyak kita selalu seminggu sekali kita belajar mentadabburi Al-Quran sedikit sebanyak Al-Quran itu boleh memberi kesan kepada jiwa kita memberi kesan kepada hati kita sedikit sebanyak akhlak kita menjadi akhlak yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan hidup kita hidup dengan kehidupan yang diinginkan oleh Al-Quran yang berpandukan dengan Al-Quran Karim dan dekat dengan Al-Quran Karim dan ini yang kita inginkan hidup di bawah lembayung rahmat Allah Subhanahu wa taala hidup di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kan insyaallah. Jadi pada malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Muddassir. Surah Al-Muddassir juzuk ke-29 surah Al-Muddassir. Pada kesempatan yang lalu kita sampai ayat yang ketujuh wali rabbika fasbir kita bahaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun dan berilah peringatan kemudian ada lagi beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan kita cuba review satu persatu. Bangun untuk lakukan berikan peringatan kemudian
besarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersihkan pakaianmu, kemudian tinggalkanlah perkara-perkara perbuatan yang keji dan maksiat. Dan engkau Muhammad, janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan kerana Tuhanmu, bersabarlah wahai Muhammad. Banyak yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam dakwahnya, menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Kemudian kita sampai, kita teruskan ayat yang selanjutnya. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Ayat yang ke-8, kita cuba baca ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke 30. Ayat 30 panjang tak? Okey, bahagian yang kedua tu sampai ayat yang 30. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza nuqira finnaqur naqur. Semula, fa idza nuqira finnaqur. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذروني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عَلَيْهَا 19. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kemudian ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman ancaman kepada orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا نُقِرَ فِنَّاكُرُ. Apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit bagi orang-orang kafir, tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya menyuruh, memerintahkan Nabi untuk bersabarlah di atas gangguan mereka. Mereka ini, di depan mereka sesungguhnya ada hari yang menakutkan, di mana mereka akan menemukannya sebagai akibat dari perkara mereka, yaitu ketika trompet kedua telah ditiup untuk bangkit daripada kubur. Waktu tiupan pada hari itu adalah hari yang sangat berat bagi orang-orang kafir, tidak mudah bagi mereka. Jadi hari akhirat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari yang sangat berat bagi orang-orang yang kafir. Bagi orang-orang yang kafir, kegentingan-kegentingan peristiwa-peristiwa hari kiamat dijadikan suatu yang sangat berat, tidak mudah, tidak ringan bagi mereka. Mereka akan menghadapi kesulitan yang sangat besar. Dan berbeza dengan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, ketika di hari itu sebaliknya
Kalau orang-orang yang kafir dirasakan hari yang serba sulit, berat bagi mereka, tapi orang-orang beriman sebaliknya merasakan sangat mudah, sangat ringan dijadikan di waktu hari-hari tersebut, peristiwa-peristiwa tersebut. Dahsyatnya kejadian-kejadian di padang mahsyar yang sangat berat bagi orang-orang yang kafir, sebaliknya dijadikan sangat ringan bagi orang-orang yang beriman. Orang kafir, orang-orang yang tidak beriman digambarkan macam-macam siksaan, macam-macam kesulitan yang akan mereka hadapi. Belum lagi dengan setelah diberitahu tentang amalan, ditunjukkan dengan amalan dengan wajah yang muram, wajah yang hitam, dengan rasa yang penuh penyesalan. Kesulitan demi kesulitan mereka hadapi ketika di hari pembalasan, ketika di hari kiamat. Oleh itu disebutkan ketika sangkakala ditiup, ketika berlakunya hari kiamat, itulah hari yang serba sulit bagi mereka, orang-orang yang kafir. Bagi mereka orang-orang kafir, itulah hari yang sangat menderita, sangat sulit. Satu demi satu kesulitan menimpa mereka. Satu hadis daripada Rasulullah, daripada Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, fa idza nuqira fin naqur, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'um wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna وحنى جبهته حتى يؤمر فينفخ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Dan ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW bersabda tentang ayat ini. Rasulullah SAW menyebut, bagaimana aku menikmati hidup sementara malaikat pemilik sangkakala telah menelan sangkakala itu, dahinya sudah berkerut, menanti bila sahaja dia diperintahkan lalu dia meniup. Dan para sahabat berkata, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil, alaihi tawakkalna. Cukuplah bagi Allah, cukuplah bagi kami Allah semata, dia sebaik-baik zat yang diwakili, hanya kepada Allah lah kami tawakal. Jadi malaikat peniup sangkakala ini, peniup trompet sangkakala ini, Rasulullah SAW gambarkan malaikat ini setiap masa sudah ready. Dari sampai bila-bila ready dengan trompetnya di tangannya yang diletakkan di mulutnya, menunggu bila saatnya diperintahkan untuk ditiupkan sangkakala, dia tinggal meniupkan langsung. Bukan lagi ambil lagi trompetnya, siap-siap lagi, bukan. Rasulullah sebut malaikat ini tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur dan sentiasa siaga, siap-siaga dengan trompet di tangannya untuk ditiupkan pada bila-bila masa. Ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup. Oleh itu kata Rasulullah SAW, bagaimana aku boleh tenteram sedangkan malaikat peniup sangkakala itu sudah sedia di mulutnya untuk meniup bila-bila sahaja jika mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi malaikat ini sudah ready dari dahulu sampai sekarang, sampai bila-bila, bila masa nanti Allah Subhanahu wa taala perintahkan tiuplah itu, sekelip mata saja dia langsung tiupkan, tidak lama. Oleh itu Rasul kata, bagaimana aku boleh hidup tenteram ketika malaikat itu sudah bila-bila masa saja boleh ditiupkan. Kemudian sahabat tanya, bagaimana, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi, wahai Rasul? Dan kata Rasulullah SAW jawab, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Cukuplah bagi kami Allah
Cukuplah bagi kami Allah semata, dialah sebaik-baik zat yang diwakili, hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Dan ini yang disebutkan. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kesusahan, kesulitan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak bangun beriman, orang-orang yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selanjutnya ini menceritakan tentang seorang musuh Nabi, musuh Allah sallallahu, musuh Nabi, musuh Allah yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-10 ini Allah ceritakan tentang seorang orang kafir Quraisy yang dalam hidupnya menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran ini, surah Al-Muddassir ini? Jadi para ulama bersepakat yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah. Siapa dia? Dia pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy yang disegani, yang dihormati, yang kaya raya. Bapaknya siapa? Khalid bin Walid. Jadi bapaknya si Islam, tapi anaknya masuk Islam. Khalid bin Walid sempat masuk Islam. Jadi Walid ibn al-Mughirah ini siapa dia? Orang yang pembesar, yang dihormati, yang terkemuka, mempunyai harta yang sangat banyak. Satu ketika Ibnu Abbas menceritakan, ada hadis Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Al-Walid Ibn Mughirah, ini sebab turunnya ayat ini yang ditujukan kepada Walid Ibn Mughirah. Walid bin Mughirah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau membacakannya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran kepada Walid Ibn Mughirah. Tampaknya dia tersentuh. Kelihatan Walid Ibn Mughirah ini terkesan dengan bacaan Al-Quran tersebut. Kemudian berita itu sampai kepada Abu Jahal. Lalu dia mendatangi Walid. Abu Jahal dapat dengar berita bahawa Walid Ibn Mughirah tadi seperti tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Datangnya terus jumpa dengan Walid Ibn Mughirah. Kata Abu Jahal, Abu Jahal tahu si seorang musuh Islam yang licik yang ada, yang banyak ajaknya pun cara supaya orang tu benci kepada Nabi, benci kepada Islam. Itu Abu Jahal. Abu Jahal jumpa dengan Walid Ibn Mughirah. Kata Abu Jahal, wahai Walid Ibn Mughirah, kaummu semuanya sedang mengumpulkan harta untuk diberikan kepadamu, wahai Walid. Kamu mendatangi Muhammad untuk mendapatkan apa yang ada di sisinya. Kemudian Walid berkata, Walid dalam keadaan yang marah, suku Quraisy tahu bahawa akulah antara orang yang paling banyak harta. Aku si perlukan harta yang kita orang kumpulkan tadi, sebab aku tu orang yang paling kaya. Dan orang Quraisy pun tahu sebenarnya aku tu orang yang kaya, si perlu dengan harta. Abu Jahal berkata, oleh itu katakanlah sesuatu ucapan yang boleh sampai kepada kaummu bahawa kamu mengingkari Al-Quran. Jadi Abu Jahal kata dekat dengan Walid Ibn Mughirah, sebutkan satu ucapan supaya kaummu tahu bahawa kamu mengingkari Al-Quran dan kamu membencinya. Walid Ibn Mughirah berkata, apa yang hendak aku katakan? Ma'akul. Wallahi, kata Walid Ibn Mughirah, tidak ada seorang pun dari kalian yang lebih mengetahui syair daripada aku. Tidak pula rajasnya atau kasidahnya dibandingkan dengan aku. Wallahi, kata Walid Ibn Mughirah, apa yang diucapkan Muhammad tidak mirip dengan syair sama sekali.
Demi Allah. Perhatikan kata Walid, perkataannya Allah lahawal. Ada lahawal apa? Ada sebutnya apa? Hawalatul. Perkataannya manis, di dalamnya sangat indah. Bahagian atasnya penuh buah, bahagian bawahnya memancar air. Kan? Wa huwa ya'la wa la yu'la 'alaihi, dia tinggi tidak ada yang lebih tinggi. Kan? Bahagian bawahnya boleh menghancurkan. Kan? Abu Jahal berkata, kaummu tidak akan merelakanmu sampai kamu mengatakan sesuatu tentang Al-Quran. Kan? Al-Walid Ibn Mughirah berkata, biarkan aku memikirkannya. Kan? Lalu akhirnya apa yang dikatakan Al-Walid, dia berkata, in haza illa sihru yuqsar. Al-Quran itu tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang yang terdahulu, dipengaruhi dari yang lain. Lalu turunlah ayat, zarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku bertindak terhadap orang yang aku telah ciptakannya sendirian. Jadi ini Al-Walid Ibn Mughirah. Ketika Al-Walid Ibn Mughirah ni pada asalnya, ketika mendengar ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi, Al-Walid Ibn Mughirah terkesan hatinya. Dia sebutkan, aku orang yang paling mahir syair di kalian, di antara kalian. Aku paling tahu selok-belok syair macam ni. Dan apa yang disebutkan Muhammad bukanlah syair. Ada lagi yang sebutkan, dan aku paling tahu bagaimana perkataan dukun-dukun. Di antara kalian aku yang paling mahir, aku yang paling tahu, dan kita tahu bagaimana. Dan sesungguhnya apa yang diucapkan Muhammad bukanlah perkataan para dukun. Kemudian kata Walid, sesungguhnya Al-Quran yang diucapkan Muhammad tadi ada manisnya. Ada kemanisan, kata Al-Walid Ibn Mughirah. Di dalamnya sangat indah. Bahagian atasnya penuh dengan buah, di bahagian bawahnya memancar air. Satu demi satu pujian disebutkan oleh Al-Walid Ibn Mughirah, memuji Al-Quran Al-Karim. Meyakini apa? Terkesan hatinya dengan Al-Quranul Karim. Dia sebutkan, ini bukan syair, ini bukan perkataan dukun, ini satu yang betul-betul manis, luar biasa. Abu Jahal pandai. Abu Jahal si mau, apa yang dia dengarkan terdengar oleh kaumnya yang lain. Dan kalau kaummu yang lain tahu engkau mengimani Al-Quran, engkau memberitahu tentang Al-Quran seperti itu, niscaya kaummu yang lain semuanya akan masuk Islam ikut Muhammad. Kan? Oleh itu kata Abu Jahal apa? Kan? Kaummu tidak rela sehingga kamu mengucapkan sesuatu yang menunjukkan kamu membenci Al-Quran, kamu tidak menyukai Al-Quran. Kan? Jadi Al-Walid Ibn Mughirah ini daripada keturunan Bani Makhzum. Bani Makhzum sama dengan Abu Jahal. Muhammad, Nabi Muhammad SAW dari kelungan Bani Hisyab. Jadi di kalangan bangsa Arab ini, ketika dahulu, ketika zaman ya, saling bersaing. Bani Hisyab dan Bani Makhzum ni saling bersaing. Kalau ada tetamu haji yang datang, kalau ada Bani Hisyab yang buat kebaikan, Bani Makhzum akan bersaing. Siapa yang paling banyak lakukan kebaikan, siapa yang lebih cepat melakukan kebaikan, di antara mereka saling bersaing. Sehingga kan, kerana persaingan itulah, Abu Jahal utamanya tidak mahu kalah dengan persaingan sama kaum tadi. Mereka, Abu Jahal katakan, kita tidak boleh. Kalau ada Nabi yang diturunkan di kalangan Bani Hisyam, seharusnya daripada kalangan Bani Makhzum sepatutnya ada Nabi juga, supaya kita tidak kalah. Oleh itu tinggalkan Muhammad, tidak usah beriman dengan Muhammad, Abu Jahal. Kan dulu pernah saya cerita anak Abu Jahal tu, walaupun orangnya macam ya, tapi Abu Jahal pun mengakui keindahan bacaan Al-Quran. Sehingga Abu Jahal pernah satu ketika terkantoi apa, malam-malam menghendap di rumah Nabi mendengar bacaan Al-Quran Nabi.
Ada tiga orang pemuka Quraisy, orang Quraisy malam-malam menghendap rumah Nabi semata-mata nak dengar bacaan Quran Nabi. Tiga-tiga datang dengan sembunyi-sembunyi. Datang jumpa Nabi. Kemudian dalam perjalanan, akhirnya tiga-tiga tadi yang datang sembunyi-sembunyi berjumpa satu sama lain. Eh, apa kau buat di situ? Apa kau buat di situ? Kantor dia. Masing-masing mengatakanlah, aku mendengar bacaan Muhammad. Isi boleh jadi tu. Kalau kaum kita mengetahui perbuatan ini, habislah kita semua akan mengikuti Muhammad. Mulai saat ini tidak boleh lagi kita datang mendengar bacaan Muhammad. Oh, berjanji dah tidak, si boleh datang. Nanggar besok hari datang lagi tiga-tiga, jumpa lagi kantor. Maka dah berjanji dah si boleh datang lagi. Sebab apa? Rasa indahnya mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi. Tetapi kerana keegoan, kesombongan, keangkuhan, kebangsaan tadi, Bani Makhzum dengan Bani Hisham tadi, Abu Jahal tadi simuk kalah dengan Bani Hisham, keturunan Nabi Muhammad SAW. Oleh itulah dia menolak dakwah Nabi Muhammad SAW sampai begitu sekali. Oleh itulah Abu Jahal simuk, Al-Walid Ibn Al-Mirah mengimani ataupun merasa terkesan dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal lepaskan sehingga kamu menyebutkan sesuatu yang membuktikan kamu membencinya, yang kamu mengatakan sesuatu supaya menunjukkan bahawa kamu tidak mengikuti Muhammad. Oleh itu Al-Walid bin Mughirah akhirnya disebutkan apa? Al-Quran adalah sihir yang dipelajari. Inna hadza illa sihru yu'sar. Tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang yang terdahulu. Oleh itu turunlah ayat Zaruni, ayat yang ke-11, dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan. Zaruni wa man khalaqtu wahida. Dan biarkan aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan. Jadi Nabi SAW ketika ditentang dakwahnya, Nabi pun sebagai manusia sama seperti kita. Manusia ada perasaan apa? Sedih. Ada mungkin perasaan si sedap hati sedih kerana dakwahnya ditolak. Ayat ini seolah-olah menggembirakan Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang menolak dakwah Nabi. Wahai Nabi, kau jangan bingung, tinggalkan dia denganku. Kalau dia tidak mahu mengikuti dakwahmu, tinggalkan dia denganku. Seolah-olah seperti itu. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku yang bertindak terhadap orang yang mendustakan. Wahida maksudnya biarlah aku. Ada dua pendapat maksudnya. Yang pertama, biarlah aku bersendirian bersamanya. Ataupun pendapat yang kedua, biarlah aku. Cepat juga masuk. Dewasa dah, risau dah. Biarlah aku bersama orang yang aku ciptakan dalam keadaan dia sendirian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang backup Nabi. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sebut leave it to me. Biarkan aku dengannya. Engkau Muhammad tidak perlu risau, tidak perlu takut, tidak perlu sedih hati. Biarkan orang yang menentangmu itu, biarkan mereka denganku. Aku akan bertindak, aku akan menentukan, memutuskan perkara kepada mereka. Zarni wa man khalaqtu wahida. Masuk dah waktu. Baru masuk ayat yang pertama. Jadi ya, nya pun asbabun nuzulnya. Kenapa ayat ini diturunkan? Jadi nanti kita sambung satu persatu ayat seterusnya sampai ayat yang ke-30. Jadi ayat 11 sampai ayat 30 ni Allah ceritakan tentang Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Bagaimana dia berfikir, kemudian dia berfikir semula. Bagaimana dia boleh memutuskan. Allah sebutkan satu persatu.
secara detail bagaimana Al-Walid Ibn Mughirah akhirnya dia mengucapkan Al-Quran adalah satu sihir yang dipelajari. Dan Allah sebutkan, Allah rakamkan peristiwa tersebut dalam surah Al-Muddassir ini ayat 11 hingga ayat ke-30. Jadi insyaAllah Allah alam, mudah-mudahan ada sedikit yang kita dapat dalam kuliah malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu rahim. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.